Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam teman-teman. Nah, kali ini saya akan menjelaskan apa itu Google AdSense. Jadi Google AdSense itu adalah salah satu produk dari Google, dan itu adalah program yang dijalankan oleh Google yang memungkinkan penayangan di situs konten Google Network untuk menyajikan iklan teks, ya, kan, iklan teks, gambar ataupun video. Jadi apabila suatu website sudah dipasangin kode iklan Google AdSense, maka di website itu akan muncul iklan-iklan dari Google, ya. Nah, salah satu contohnya ini kita buka website dari Tribun ya, ini media, salah satu media besar ya untuk di Indonesia sendiri. Jadi, ya kan, di Tribun ini ada slot-slot untuk iklan ya, yang sengaja dipasang oleh media untuk menayangkan iklan dari Google AdSense. Nah, seperti ini ya. Nah, jadi diletakkanlah iklan ini, kode-kode iklan dari Google AdSense itu untuk tayang ataupun tampil di website Tribun. Nah, seperti ini, ya kan, seperti ini. Jadi seperti apa, bagaimana sih kita mendapatkan uang dari Google AdSense, ya kan? Caranya gini. Jadi suatu website, kita buat website, kemudian kita pasang kode Google AdSense itu di website kita. Kemudian, ya kan, kita mendapatkan traffic, ataupun kita dapat traffic baik itu dari Facebook ataupun media sosial yang lainnya ataupun dari Google itu sendiri. Nah, dari karena adanya traffic masuk ke website kita, kemudian kita akan mendapatkan earning. Nah, seperti ini. Nah, ini website nih, Tribun ya, Tribun News. Kemudian dipasangin kode iklan ya, kode iklan Google AdSense. Kemudian Tribun ini kan punya banyak sumber traffic ya, baik itu dari mereka iklan ataupun dari search engine Google sendiri ataupun dari media sosial ya. Media sosial, kita search aja Tribun ya. Mereka punya kolam sendiri ya. Punya kolam sendiri, 8,5 juta like ya. Nah, ini adalah sumber traffic mereka. Jadi ketika Tribun membuat artikel kemudian di-share ke kolamnya, maka akan mendatangkan traffic ke website Google. Ya kan? Ketika audience ataupun traffic ini datang ke websitenya kemudian membuka dan mereka mengklik iklan yang tampil di Google, yang tampil di website tersebut. Nah, maka Tribun tersebut akan mendapatkan uang dari AdSense. Seperti itu ya teman-teman, gambarannya bagaimana kita mendapatkan uang ataupun dolar dari Google AdSense. Nah, untuk sumber trafficnya itu banyak, baik itu dari Facebook, Google Plus, dari YouTube, dari WA, dari blog, dan masih banyak yang lainnya. Nah, nanti yang akan kita bahas itu gimana sih cara mendapatkan sumber traffic dari Facebook ya. Oke, mudah-mudahan teman paham ya. Nah, ini sekalian juga mohon maaf buat teman-teman yang udah paham tentang Google AdSense. Saat ini kita bahas mulai dari awal supaya teman-teman yang baru mulai, ya kan, itu merasa mereka nanti kayak gimana gitu kan. Jadi mereka paham, benar-benar paham dari awalnya. Jadi saya memposisikan teman-teman itu emang dari nol untuk mempelajari Google AdSense. Ya, mungkin itu dulu video untuk pengenalan Google AdSense dan bagaimana kita mendapatkan uang dari Google AdSense dan sumber trafficnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.